Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya di sore ini? Tentunya selalu sehat ya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sore ini aku ceritanya bareng Ramban, teman-teman. Nah, ini bareng Ramban. Nah, apa itu rambannya? Yaitu daun labu alias daun waluh ya, teman-teman. Aku mau bikin urap-urap daun waluh. Wah. Sak embuh bane. Sak mene bane iki. Ki urap-urap krawu, Dok. Basa Jawane krawu. Nah, ini aku lagi di lesean di halaman rumah. Soale sambil momong. Nah, dalah. Halo, teman-teman. Aku cemong, tak kendung-kendung. Hah? Mumpun di dek kameranya. Bah, halo. Dindanya baru bangun tidur, sehat tadi. Itu mau makan pisang. Sekarang aku mau pidel-pidel sama Nadine. Pidel-pidel. Pidel-pidel, kita pidel lidah dulu teman-teman, sambung. Badalah seperti ini. Bunda nebaknya dong. Ini loh. Ini loh. Iya. Nanti kongkong di somploro. Ini deh. Karena gue nadin deh. Miu, Mak. Nah, dari sabu. Ada duit deh. Nah. Ada sambuknya orang gadahan loh. Maksudnya ngedun pak duduk. Nah, itu ada orang menggeraji alias memotong kayu. Mungkin loh ya, aku juga gak ngerti juga. Gindung-gindung, adek. Ayo istriku mau jadi ulat. Aduh, bojoku seperti itu. Alamat. Wah, itu ada ular apa itu? Ular geni. Nah, ini kan ireng, apa ngireng? Nah, inilah penghuni ularku. Yaudah ya. Dadah. Cocok berarti, Mas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Okay. Di channel-nya Putra Ular Geni. Putra Gunung Bulu. Ya, Putra Gunung Bulu, teman-teman ya. Suamiku gambus. Itu mau dia mau apa, Mas? Mau mengantarkan kayu ke tempatnya orang mau menikahkan. Ya, nikah. Ya. Oke, okay, guys. Cari nasi rames iya ora didangne yang bojo iki ora didangne bojo dhewe pilih golek iwak timbangane dipakan kaya ular. Dadah sayang. Dadah bapak. Nah, kita pijal-pijal ya teman-teman ya. Karena kita mau bikin udang seperti ini. Nah, adek diam gak ya. Ini yang bikin kasar, tapi kalau ini sudah dihilangkan, ini halus ya. Jadi makannya enak. Enak gak gue? Hurah ke toron dan tadin oke ini kak dapet duta adek makan pisang. Dindanya lagi makan pisang goreng. Enggak lah, halo adek pleketutan seperti itu, dia lagi makan pisang. Halo teman-teman. Ilah yeay. Ini aku lagi bantu mama ya, lagi bantu mama kan tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Daun-daun ini diapain aja enak loh. Tapi aku sering-seringnya bikin. Nyonya sayangnya, diaduk mainan aja loh ya. Kayak ngaruh. Nah,
Dina tidak kontri wangnya kok. Rewang panjang kayak apa? Panjang kayak ular. Gini ya, bawang merah kok. Ya pong. Gue nak tenang mah, omong udah gini. Halo ayam, gue udah tak popang habis enak iwakmu. Enak banget. Ada iya. Oke. Ayo lo Din. Jadi urap-urap. Wes yang mau ambil. Ya aku temen kok. Ya. Kasih dulu HP. Nanti disuruh rewang kok gambus. Kasih dulu HP. HP kira bantu lono rasa lengan deh Din. Kita latihan belajar masak memasak. Udah pinter memasak. Masak air. Nah Din kompret. Kok yang ini siapa sih gue masih nak jengguan kene tak? Kene lho cikgu kukat pamer nadinya lagi pamer. Nah itu dia pamer dia disuruh rewang ini malu-malu kucing wong ada ke disuruh rewang lho. Disuruh rewang bantuin mama kok malu-malu kucing. Ya apa deng deng maham gue ini entah memang mak udah anu kok taras sih yang dorong-dorong aku wangat lu mak harap aduk nyanduk le milik jadi cokot siapa emang apaan itu sabi siapa sih weh ambu kata dong mak lagi tak ilangin nih oh. Tadi gak gatel mama emang ini kira kena Nadine ke kemalan kamu itu kemalan. Makan itu apa adanya dok yang penting sehat kuat-kuat mie ayam mak apa? mie ayam ini gini selaung ini selaung aduh gajak nganggur repes ini orang nganggur repes asli tanaman sendiri. Tadi aku kebunnya enggak aku video. Soalnya berisik banget itu ada gergaji. Tapi aku lagi sama. Piye ta bentuknya? Piye penak iki? Ngene. Wis iso. Nah, itu backsound-nya sudah mulai tenggeret. Kena alah anu tuh mak apa? Ambil aduh di sini alah kue wis kon rewang kok bisa ngunai pamer iki lho ini gini alah uang kira pamer mau wedok kate sok sih pamer kate kena alah lebih barang duri apa tak kira lho rani iki lho mama lah kenean maya kenean tuh din kok gambus Nadin Nadin pamer guys. Enggak ada lewang ini. Lagi sing kenaan duri, sing kenaan ngono lah. Lele mama kenaan duri, ket mama berkenaan duri tadi, Din. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita cuci dan kita masak. Wah, sak tumpuk guys. Aku nyalakan kompornya dan ini. Ini berisi air ya teman-teman ya. Nah ini berisi air soalnya ini aku mau rebus nggak aku kukus ya. Kita nunggu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Nah sekarang aku mau bikin bumbunya. Alias belado kelapa bumbunya ya teman-teman ya. Kita ulek bumbunya.
Ada apa? Bumbunya apa saja? Yuk, aku perlihatkan dengan ini. Ini ada daun jeruk, teman-teman ya. Ini daun jeruk secukupnya ya. Gula merah, loh, gula merah ini gula aren ya. Ini kencur. Nah, ini kencur. Bawang putih, cabai, garam, penyedap rasa. Wow, lengkap sudah. Sekarang kita haluskan. Biar enggak brengsek. Biar enggak brengsek jerekku. Biar enggak berisik masuk gigi. Biar enggak berisik. Nah, aku haluskan di sini ya. Maaf teman-teman, biasa dapurku berantakan. Rambiku. Awas lo doa adek dok. Aja di becek Sadin. Jangan ngalih dok, boleh nyikap kucing lo. Itu dindanya mau pegang kucing, aku nggak boleh teman-teman, soalnya bahaya ya, bahaya banget. Nah ini hampir mendidih ya airnya ya, sudah kemerungsung sebentar, tapi kita tunggu mendidih soalnya biar cepat matang si daunnya. Biasanya aku kukus, tapi hari ini aku rebus aja. Bumbunya sudah endos. Nah, ini sudah halus ya. Nanti tinggal kita marut-memarut sambil nunggu ini. Ini belum lalu kita parut. Memarut itu kalau apa? Dindanya menggerok-gerok. Belum, bentar lagi. Aku mau parut-parut ini ya. Thank you.
sudah rebus, kita masukkan daun labunya alias daun waluhnya ya teman-teman ya. Sambung banyak banget lah aku masak. Terus kita udek. Biar kena air semua. Nah, sudah. Sekarang kita tutup lagi, menunggu matang. Aku melanjutkan ini tadi. Memarut ke lapang. Jam pingsan dok. Jam. Ya. Jam. Waduh. Aku berada di zona merah. Aku berada di zona merah. Ini kalau orang bilang Pak Bos, bilang Pak Bos apa kebisian. Jam 15.54. Oke. Sedek, mama bikin urat-urat alias perahu. Orang kereta ini gak nyaman hello minggu ini gak masalah adek sopan. Ini udah banyak kelapa parutnya, sekarang kita lihat lagi ya gimana daunnya. Belum. Sekarang kita tumis, iya,
kita tumis itu kunyitnya ya. Sekarang kita tumis bumbunya ya teman-teman ya. Pertama kita kasih, aduh ini aku habis ya, buat menggosok bumbu. Saya ambil minyak di sana. Di sana. Lagi matang, kita tumis bumbunya dahulu ya. Ayo nak yo. Masukkan sini sebentar sih, belum tak cuci nanti saya nyucinya. Mantap pol, wow, seperti ini ya. Nah, tak jam tu ya. Mungkin cukup sekian teman-temanku semuanya. Apabila ada kata yang kurang sopan ataupun kurang berkenan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.